kemarin cukup sama Ibu Mega, kira-kira seperti apa Mas perasaan saat itu Mas? Ya yang jelas beliau adalah orang yang saya hormati, orang yang paling dituakan di acara kemarin, ya otomatis saya harus sungkem dan menyalimi beliau, termasuk adik. Kemarin kayaknya sempat berbicara di Bumega sama Mas Gibran. Ya menanyakan keadaan aja, sehat bu, ya, itu aja yang penting. Kalau sama Pak Hasto, Mas juga sama Pak Hasto? Ya Pak Hasto, semua pimpinan, semua yang ada di sana ya. Mas itu berarti pertama kali pertemuan setelah... Udah lama gak ketemu. Kalau Mas Kaisang sendiri mungkin apa Mas yang dibicarakan sama dia? Mau tanya Kaisang aja.